kami UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Kabupaten Bangka, siap melayani dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dalam rangka menuju zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ayo bayar pajak tepat waktu untuk membangun negeri serumpun sebalai. Unit Pelaksanaan Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Kabupaten Bangka, menuju zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa kita ini ditunjuk oleh Petro sebagai zona integritas, wilayah bebas korupsi, kemudian dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di antaranya adalah kantor kita ini. Oleh karena itu, agar pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani ini bisa terlaksana, perlu komitmen dari kita semuanya, tidak cukup hanya dari pimpinan. Jadi kita semuanya harus komit untuk mendukung program ini agar zona integritas, birokrasi bersih dan layak ini bisa terlaksana sesuai dengan amanah pengumpulan itu. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, apakah Bapak dan Ibu komit untuk mendukung program ini? Komit. Ya, oke. Terima kasih. Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, Unit Pelaksanaan Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Kabupaten Bangka, telah melaksanakan berbagai inovasi dalam peningkatan kinerja baik di internal maupun kepada masyarakat Kabupaten Bangka. Keterlibatan pimpinan. Sebagai bentuk keterlibatan pimpinan, Kepala UPT Bangkuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Kabupaten Bangka memberikan arahan pada saat apel pagi dan mengeluarkan surat keputusan membentuk tim kerja zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik pembangunan zona integritas, UPT Bakunda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Kabupaten Bangka telah meluncurkan berbagai program seperti pelayanan khusus disabilitas. UPT Bakunda Provinsi Bangka Belitung wilayah Kabupaten Bangka juga memberikan pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas seperti menyediakan kursi roda dan toilet khusus. Loket khusus pembayaran pajak tahunan atau pengesahan ulang 1 tahun. Pojok baca atau perpustakaan mini. Ruang bermain anak. Ruang laktasi.
juga ramah. Kalau untuk masukan dari saya sih, pertahanin apa yang sekarang aja. Soalnya sekarang udah bagus. Kawasan boleh merokok. Cek fisik kendaraan. Pelaksanaan registrasi ulang untuk layanan pajak 5 tahun atau ganti STNK dan balik nama kendaraan. Manajemen SDM. Pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dilakukan sebagai bukti apresiasi pimpinan terhadap kinerja pegawainya. Manajemen perubahan. Pemasangan spanduk atau banner wilayah bebas dari korupsi dan komitmen zona integritas. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana untuk pembangunan zona integritas juga dilaksanakan melalui media sosial seperti website, WhatsApp info pengaduan, dan akun media sosial lainnya. Unit Pelaksanaan Teknis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka juga memiliki beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik seperti Samsat Setempo. Samsat Setempo merupakan salah satu program UPT Bakunda Provinsi Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang merupakan layanan pembayaran pajak tahunan yang menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2 dan teknologi informasi. Pelayanan Samsat Setempo dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu yang dilakukan di berbagai tempat seperti pusat keramaian dan daerah terpencil yang ada di wilayah Kabupaten Bangka. Membantu banget karena pertama aku kan pegawai. Nah, pegawai itu lumayan dari Senin sampai Jumat. Sabtu kan tergantung. Misalkan pegawai cepat dari rumah langsung ke Samsat. Oke, cepat pergi. Malamnya pergi pasti lah tutup. Nah, tapi pas di sini tadi dapat info dari Ayu jadi langsung ke sini. Jadi enggak payah-payah ke sana. Berapa lama itu prosesnya? Cepat. Mungkin enggak nyampe 10 menit toh. Ya, 10 menit. Lah. Selesai. Jadi kan kalau di sana lumayan. Samsat keliling.
Samsat Keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan di dalam kendaraan dengan metode jemput bola, yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan yang jauh dari pusat pelayanan Samsat Induk. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Razia kendaraan. Untuk penertiban kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bangka, melakukan razia gabungan bersama unit Satlantas Polres Bangka sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak guna menunjang pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Jumat Bersih dan Senam Pagi. Kegiatan Jumat Bersih dan Senam Pagi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh seluruh pegawai pada Jumat pagi. Lancar ya? Lancar, Pak. Tidak ada biaya di luar? Tidak ada, Pak. Sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Jadi apa yang terjadi? Harapannya ke depannya lebih lancar lagi. Antrian 99.900.91. Jadi ini tadi berapa menit kira-kira? Tidak sampai 5 menit. Setelah Ibu membayar pajak di Samsat Sumer ini, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pelayanan di Samsat? Kami membayar pajak di sini sangat memuaskan, terutama pelayanannya cukup baik dan serta karyawannya juga cukup ramah sama. Yeah. Mudah dan cepat nggak Bu bayar pajak di sana? Ya, mudah, cepat. Alhamdulillah. Pegawainya pun ramah-ramah juga ya? Pegawainya ramah. Nah, setelah Ibu membayar pajak ini, ada nggak pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku? Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi Ibu merasa puas ya dengan merasa pelayanan? Merasa puas dengan pelayanannya hari ini. Nah, setelah Bapak membayar pajak di Samsat Sungai ini, bagaimana tanggapan Bapak? Mudah cepat ya membayar pajak ini? Mudah cepat. Kemudian petugas itu saja sama nggak? Baik dan ramah ya. Kemudian ada nggak pungutan di luar ketentuan yang berlaku? Nggak ada ya. Nah, kemudian dengan adanya pembayaran Samsat di sini, Bapak sudah membayar pajak 1 tahun tadi, kira-kira puas nggak pelayanan? Puas ya. Setelah Ibu membayar pajak di Samsat Sungai ini, bagaimana tanggapan Ibu tentang pelayanan yang ada di Samsat Sungai? Lumayan sangat baik ya. Tidak terlalu lama untuk harus menunggu, daftarnya juga itu orangnya ramah-ramah. Cepat jadi pelayanan Bu? Petugasnya ramah. Kemudian membayar pajak di sini, ada nggak Ibu katakan ada pungutan-pungutan yang lainnya? Oh, selama saya bayar pajak di sini sudah berapa? Pernah ya? Iya. Kemudian Ibu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Samsat Sungai ya? Sangat puas ya. Keseluruhan upaya unit pelaksanaan teknis Provinsi Bangka Belitung wilayah Kabupaten Bangka dalam pembangunan zona integritas ini diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima, bersih, dan bebas dari korupsi kepada masyarakat Kabupaten Bangka.